Halo Traders, Misasya Fibisius. Jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak pada WTI di Bursa NYMEX pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin malam sedikit naik, diperdagangkan di sekitar 86.60 US dollar per barrel. Harga minyak pada WTI bergerak dalam rentang yang terbatas yang telah berlangsung pada minggu lalu. Prospek akan semakin ketatnya suplai minyak global bersama dengan harapan akan pulihnya permintaan akan minyak mentah di China terus menopang harga minyak mentah. Selain itu, melemahnya dolar Amerika Serikat dengan indeks dolar Amerika Serikat turun 0.36% ke 104.320 dari puncak ketinggian selama 6 bulan yang dicapai pada minggu lalu menjadi faktor tambahan yang mendukung naik harga minyak mentah. Dari sisi teknikal, harga minyak mentah WTI sedang memasuki fase konsolidasi bullish, namun sudah berada di dekat teritori overbought, sehingga sebaiknya menunggu sampai ada breakout yang meyakinkan di resisten sekitar 87.55 US dollar. Support terdekat menunggu di 86 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 85.60 US dollar dan kemudian 84.60 US dollar. Resisten yang terdekat menunggu di 87.55 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 88.60 US dollar dan kemudian 89.35 US dollar. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibisius.